Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. 1, 2, 3, Kawasaki Harlem. Hubungan Lesti dan Bilar memang kian hari kian menarik, apalagi mereka sudah nyata-nyata mengakui hubungan mereka berdua. Artinya hubungan Lesti dan Bilar kini sudah go public, dan Bilar sendiri sudah mempersiapkan masa depan yang indah demi kekasihnya itu. Tentu ada hal yang cukup menarik. Ya, saat Lesti tampil di acara Karnaval STV, ada sesuatu yang membuat semua menjadi baper. Ya, mereka sudah matang mempersiapkan hari pernikahan dan panggilan mereka, yakni sudah sayang-sayangan. Semangat sayang, dedek sayang kakak. Iya sayang, hihi. Dedek udah sampai studio ya sayang. Iya sayangku, gimana tadi sayang? Foto Hodi kemarin ada nggak? Ada sayang. Wow, sungguh sesuatu yang luar biasa. Pembahasan hal-hal kecil perhatian antara Lesti dan Bilar ini tentu membuat kita semua baper, guys. Ini dari HP si Dedek tentunya. Ya, itulah yang semakin meyakinkan kita semua. Lalu pembahasan tentang nikah. Rizky Bilar, Citra Kiki hari pertama menjadi suami istri. Tagar Citra Rizky menikah. Ini baru adat Sunda sayang. Oh iya sayang, hehehe. Bagus kok. Iya sayang. Wah, mesra banget kan guys ya. Pembicaraan di antara mereka berdua sudah sampai sejauh ini. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Ya, mempersiapkan baju tentu juga hari sudah ditentukan. Cuman belum dipublish. Ya, semoga hubungan mereka, Lesti dan Bilar, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berjalan tanpa adanya aral melintang. Ya, tentu saja itulah harapan kita semuanya. Bagaimana tidak, kita yang selalu mensupport, mendukung, dan mendoakan mereka berharap hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar. Tentunya seperti percakapan yang mereka lakukan ini membuat kita semua pada baper dan bahagia. Ternyata udah sejauh ini, di luar prediksi dan bayangan kita. Diam-diam mereka memang benar-benar menghanyutkan tentunya. Tapi bagi kita semua, kita bersyukur alhamdulillah kita bisa menyaksikan, bisa mengidolakan mereka yang ternyata membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Karena Lesti dan Bilar adalah contoh yang cukup baik bagi kita, dan juga rasa sayang menyayangi mereka tentu menjadi perhatian dan mencuri perhatian kita semua. Apakah benar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalender yang diunggah Ayah Daniel adalah isyarat apakah hari itu hari bahagia kita semakin traveling? Apabila melihat percakapan antara Lesti dan Bilar yang kian matang tiap harinya. Gimana tidak disebut matang, mereka sudah membicarakan mengenai baju yang akan mereka kenakan pas pernikahannya nanti. Wow, sungguh luar biasa bukan? Sungguh sesuatu yang
di atas prediksi, di atas praduga kita sebelumnya. Tapi itulah kenyataan, kenyataan settingan dari Yang Maha Kuasa. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini tentunya. Marilah kita selalu mensupport mereka dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Selalu ikuti channel kita ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru terbaper tentang hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik untuk selalu diikuti. Itu saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.